Saat ini di negara entah bagaimana SWF-nya Bosman disambut dan menjadi sebuah lembaga keuangan. Di sini otak penggagas SWF si Bosman Sontoloyo ini jadi bingung. Dalam konsep ekonomi MMT, SWF adalah pelaksana pasal 33. Saya ingat sahabat saya penulis buku terkenal Deficit Myth, Stephanie Kelton, yang juga merupakan orang yang mempraktekkan ilmu MMT mengatakan betapa beruntungnya negara yang punya pasal melindungi aset negara. Di sana saya paham, Indonesia punya pasal 33. Oh iya, buku Deficit Myth itu mengingatkan defisit neraca perdagangan itu mitos, inflasi itu mitos, dan ini menampar banyak otak para ahli ekonomi, guru besar ekonomi, orang-orang yang pintar dalam bidang ekonomi yang berkuasa saat ini, juga di kampus-kampus, juga di banyak negara. Tapi ego ilmu mereka tetap tidak akan terima MMT. Jadi ini semua buat kita-kita aja nanti kalau kita dapat mandat ya. Yang new mind dapat mandat, kita praktekkan MMT-nya. Sekarang mimpi MMT dipraktekkan. Kembali ke SWF yang saat ini dijalankan pemerintah tanpa ilmu MMT. Ini lucu bin aneh, bin nggak bakal jalan baik. Bukan ngeledek ya, cuman mengingatkan. Kita menceritakan dengan sederhana. Apa bedanya, apa kelemahannya, apa kekuatannya masing-masing. Kalau SWF saat ini yang dilakukan adalah dengan mencari dana melalui hutangan yang menjaminkan corporate asset atau BUMN. Proyeknya nanti yang mengerjakan BUMN. Jadi sekali lagi, hutangan basisnya dan pakai aset BUMN. Yang saya ragukan adalah 1. Kinerja BUMN, 2. Mental direksi BUMN. Aset BUMN ini kalau dipegang swasta, bener deh, dividennya bisa 5 kali lipat daripada apa saat ini yang BUMN berikan dividen tersebut ke negara. Bahkan akhir-akhir ini BUMN minta setoran lagi ke APBN. Ini aneh. Yang lucunya, cara menghitung hutang negara. Hutang BUMN tidak dimasukkan dalam catatan hutang negara, dianggap hutang korporasi. Jadi, kalau hutang dianggap swasta yang hutang, sementara perhitungan rasio hutang negara jadi terlihat aman. Karena kalau swasta atau korporasi tadi tidak dicatat, maka dari GDP tidak pernah lebih 60%, jadi terlihat aman. Itu yang digembor-gemborkan, aman, hutang kita aman. Padahal kalau pejabat puncak ngerti bernegara, dia harusnya tahu bahwa dia dikadali sama menteri-menterinya. Salah itu bos, hutang BUMN tidak dicatat di BUMN. Harusnya dicatat, tapi bisa jebol ke 60%. Lupa. Bisa diimpeach ya kalau kayak gitu. Jangan deh, kasihan lagi anak-anak jabat atau diimpeach. Lanjut-lanjut bos, lanjut. Nah, dengan SWF baru, hutang baru dianggap hutang korporasi. Wis, cocok, kita lanjut ya. Kalau SWF versi MMT-nya Mardigunomik, itu aset mineral tambang tadi jadi jaminan, bukan hutang. Nah, proyeknya sama. Anggap BUMN yang mengelola, namun uangnya bukan hutangan. Yaitu kita memforward aset mineral tadi, di switch, diganti, digeser ke sektor lebih produktif seperti manufaktur dan industri untuk ekspor, dan produknya pengganti impor. SWF jaminan tadi, sekarang kita buat skala kecil yang namanya dinaran. Suatu hari dinaran ini dijadikan lembaga, diambil oleh negara untuk NKRI. Maka saya, Bosman Sontoloyo, pasti akan mengatakan ambil tuh 100% buat negara.